Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'an karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terutama kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan serangkaian ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, dalam menghadapi kehidupan tentu banyak sekali ujian, banyak permasalahan yang senantiasa kita hadapi. Banyak ujian dan masalah itu tentu disesuaikan oleh Allah dengan kadar keimanan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Bahwa setiap permasalahan, setiap cobaan yang diberikan oleh Allah itu kepada kita disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, dari sekian banyak masalah, dari sekian banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan pada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat pada salah satu sahabat, dan wasiat itu menjadi doa yang doa itu senantiasa kita panjatkan setelah kita membaca tahiyat akhir. Dari wasiat itu ternyata ada 4 kelompok besar masalah yang harus kita mintakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diwasiatkan tadi bunyinya berupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sahabat Raja yang dirahmati oleh Allah, ada 4 hal yang patut kita senantiasa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah dari sisa api neraka jahanam. Sisa neraka jahanam itu sangat dahsyat sekali. Nah, kita upayakan setiap saat kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berlindung pada Allah? Karena memang kita harus senantiasa mohon dihindarkan dari siksa api neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah kita mohon kepada Allah dari fitnah kehidupan ini. Fitnah kehidupan yang senantiasa kita hadapi. Tentu fitnah-fitnah yang senantiasa kita hadapi ini kita juga mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dalam menghadapi kematian. Fitnah dalam menghadapi kematian itu juga kita mohonkan perlindungan kepada Allah. Dan termasuk dalamnya ada fitnah menghadapi fitnah kelak di alam kubur. Kemudian yang keempat adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari makhluk Allah yang sangat dahsyat yang akan turun di muka bumi di akhir zaman nanti adalah fitnah dari Dajjal. Sahabat Raja yang berbahagia, Ramadan ini mari kita jadikan untuk impresi diri kita agar kita senantiasa memanjakan doa kepada Allah, sehingga harapan-harapan kita untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara besar tadi, yaitu dilindungi dari Allah dari siksa neraka jahanam, dilindungi dari Allah dari siksa kubur, dilindungi dari Allah dari kehidupan dan kematian, dan dilindungi dari Allah dari Dajjal. Bisa kita dapatkan momentum Ramadan ini, kita coba kita manfaatkan yang sebesarnya. Sahabat Raja yang berbahagia, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang ini bisa bermanfaat, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon perlindungannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menuntaskan ibadah puasa ini hingga akhir Ramadan. Aku lugaliyada fastaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.